Baiklah, kita akan mulakan Hej Live dengan cerita pasal Hani Suraya yang kini semakin jarang kita tengok dia dalam drama. Mungkin juga sibuk dengan baby ataupun mungkin sibuk dengan bisnes, kan? Yes, walaupun dia dah tak aktif sangat berlakon, tapi Hani Suraya sebenarnya aktif hadir majlis fashion dan juga muka dia sering dijadikan cover majalah. Ha, nak tahu apa update Hani siang terkini? Jawapannya ini. Hani sendiri, you rindu tak untuk berlakon? Memang rindu. Offer tu ada, tapi masa offer tu datang, masa tak sesuai. And then ada watak yang tak sesuai untuk Hani terima. So, kalau ada lepas ni, Hani akan berbincang juga dengan suami. Tapi, kita tak tahulah dapat green light ke tak. Sebenarnya peminat ni ramai yang menanyakan. 4 tahun menyepi. Rindu nak melihat Hani sendiri buat comeback. Selain daripada fokus pada bisnes, pada anak, apa lagi yang you mengisi masa? Hani sekarang memang fokus family dengan bisnes Hani je. Tu je yang sebab husband Hani pun memang kalau boleh tak suka Hani terlalu habiskan masa di luar. Kalau macam dia balik, dia kalau boleh nak kita semua ada kat rumah. Tapi ada pula orang cakap, yelah Hani berhenti berlakon ting semua sebab tidak mendapat sokongan daripada suami. Bagaimana pula Hani macam komen mengenai isu ini? Tak adalah Hani nak kata husband Hani tak sokong. Cuma dia tidak memahami industri kita punya jadual. So kita tak boleh nak fahamkan orang yang di, yang apa, orang yang tak bukan dalam industri kita. Kalau lah di masa akan datang, macam Hani tadi ada cakap, kalau ada tawaran Hani terima, tapi watak pula memainkan peranan penting. Jadi watak apa yang Hani restrictkan dan watak apa yang macam Hani boleh terima agak-agak? Biasalah macam suami Hani ni cemburu sikit, so kalau watak-watak yang pegang-pegang tu tak boleh lah. Biasalah kita kan isteri, jadi kita tahu batas kita. Hani sendiri yang sebenarnya yang kena tahu batas Hani. Jadi kat situ kalau Hani kita tak nak buat ada pergaduhan, baik kita jangan bangkitkan isu tu. Jadi macam kalau Hani nak comeback tu, kalau boleh tawaran tu yang macam tak adalah kata kita nak terus main cast, tidak. Tapi macam kalau boleh watak tu yang sesuatu yang macam orang akan ingat.